Kisah nyata ini Pak Kaji Abbas, itu bisa dikatakan mati suri, bisa dikatakan yobi ya, kersane Gusti Allah. Nek ke Jakarta, Jakarta lah nek omae. Nek omae Jeporo kan 14 jam pasti turun. 14 jam. Ya mungkin nek tol tapi 2 tahun 14 jam. Rumahsane piye Pak rumahsane? Rumahsane pas tak takoki wong-wonge ya biasa normal gitu. Jenengan nate ngeten to Pak? Lumiran jenengan anak teh sedo mutusan EM mas tahun niko mbok tahun sebelum 2000. Tapi kalau lu masih jenengan kan pribon. Ya biasa ya kau uang ngipi ngono iko orang ngipi sing kau ceritani uang uang sing ngipi dirui uang kuwe di. Karena si Bondo enak sih mas ketemu apa jenenge. Teng alam nopo atau betul? Alam taro kaifa buah apa sih jelas sih. Alam kesemu, ya, alam mimpi lah. Di dunia ini keadaannya kayak wong turu ngono. Piye, Pak? Ya biasa, ya kaya wong ngipi awake dhewe, ngipi harian lho. Sing kerja ya kerja, bengkel-bengkel. Heeh. Tapi kan sekian jam ngono lho. Tapi ngipine ya padha ngipine ora bersambung ora. Wis kok ngipi bareng ngipi Lione. Lagi 14 jam. Mati suri 14 jam. Heeh, 14 jam. Itu pun di perjalanan. Perjalanan di Matambulan lho, Mas. Dari Jakarta sampai Jepara. Jepara keluar. Saleh asli tinggal itu nggak 14 minginan ini. Iku asli. Iku rak rumah aku. Aku nggak ngerti nek lu Pak Kaji Abbas sudah lalu mati. Besar betul minginan. Nyata nih. Ya berarti lah sing mati sing di petui sing ini kayak. Yo, yo macam-macam tiap orang berbeda. Uangnya bohong nggak? Tiap orang berbeda berarti Pak? Oh beda, beda. Ada yang perjalanan terus dan macam-macam. Terus ini ngalam apa, kayak kabut, kayak anu memang. Iya, enggak Pak? Enak sih rumah saya kayak ketemu mau aku yang jalan ini rakaruan ujungnya yang gue entah-entahan lah kayak ini padang pasir langsung oleh rumah muapi terus bosan kepanasan langsung gue kayak orang ngelintur ikut ya. Oh, ada beranak dalam kubur? Pernah ada Pak? Ada. Tapi aku naruh di katanya di mana Pak? Di mana katanya Pak? Pokok di sekitar sini aja. Lokalan sini Kediri. Aku ira beranak dalam kubur loh, tapi salah satu anak kecil. Iya. Bendino berbaur karo bocah cilik-cilik ngene iki tapi nek sore mesti ilang ragene anak sapa. Mosok di ngono akhirnya sing roh cah ngarit iku. Lho bareng nek bocah kliwer-kliwer anggar sore bocah ya bocah iku ning kono kok mesti ilang. Jebule nek balik nih gue mau kersane Gusti Allah nah. Enak-enak bolongan cilik tuh nah, ceritanya gue disini pas ibu ninggal gue hamil tapi cara gelem bunto nih ya, mungkin itu mungkin bisa gue ya jadi malah jadi manusia nyata ini. Tapi kan Pak itu memang betul Pak ini cari ini betul lagi. Itu jadi punya ya kira Pak pas kita berada di Sarian juga ini jadi sambil menunggu dimakamkan kita ngobrol-ngobrol sejarah masa lampau. Oke. Mantap. Pemirsa sekalian. Mantap. Simak yang satu ini.